Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau pernah dengar tentang selawat Nabi? Pernah dengar kebaikan selawat? Pernah dengar? Tak pernah dengar. Jadi sebelum-sebelum ni kalau selalu kalau buat selawat, selawat apa? Selawat apa? Selawat. Yang biasa selawat apa? Hari ini kita ada ayah dengan bagi tahu tentang kebaikan selawat. Sebenarnya selawat ada banyak sekali. Ada banyak selawat. Tak ada selawat yang tak bagus. Dengar. Semua selawat atas Nabi bagus. Semua selawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagus. Jadi ayah sangat galakkan sebenarnya untuk selawat. Dan kalau boleh, kalau ayah boleh katakan wajib, ayah wajibkan kalau boleh. Selawatlah sebanyak-banyaknya yang kita mampu, yang kita boleh. Selawatlah. Kalau tak boleh selawat sebanyak-banyak, selawatlah sekadar mampu. Asalkan jangan tak selawat. Sebab di dalam solat pun selawat di atas Nabi itu fardu, wajib. Betul kan? Itu wajib. Antara kewajipan adalah selawat atas Nabi. Jadi untuk malam ni, untuk malam ni sebenarnya tahun baru, saya nak ceritakan satu pengalaman. Dengar, kita ambil sebagai satu pengalaman dan satu ilmu. Kalau bermanfaat, sila ambil. Dan kalau tak ada manfaat, sila abaikan. Karena antara hadis Nabi sebenarnya, orang Islam itu adalah mengambil sesuatu yang manfaat dan meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Jelas? Sebenarnya hari ini ayah baru balik dari ziarah. Ayah baru balik ziarah. Ada seseorang yang kita kenal yang baru tadi kembali pada ilahi. Dia kembali. Bukan kembalinya yang kita nak ceritakan, kerana kullu nafsin zaiqatul maut. Betul kan? Setiap yang hidup pasti merasa mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Semua penyakit ada ubatnya, kecuali mati.
sudah sampai masanya. Apa yang nak diubahkan? Tapi selagi belum sampai ajal, semua penyakit masih boleh diusahakan untuk sembuh. Apa yang ayah nak sembangkan sebenarnya, apa yang ayah nak ceritakan hari ini adalah tentang betapa hebatnya selawat yang kita panggil selawat Naria. Hebat sangat selawat Naria ini. Kenapa ayah kata hebat selawat Naria ini? Hebat sangat. Kenapa ayah kata hebat? Disebabkan ayah sendiri amalkan selawat Naria. Ayah amalkan dan ayah tahu selawat itu memang hebat. Dan ayah sangat galakkan siapapun, baik HB, PWHB, siapapun kita, ayah sangat galakkan supaya selawat Naria diamalkan. Ayah sangat galakkan. Apa yang menarik sebenarnya? Apa yang menarik tentang selawat Naria? Ini pengalaman ayah sendiri. Dengar baik-baik, ini pengalaman ayah. Yang ayah dengar dan ayah ambil daripada keluarga seseorang yang dah kembali kepada Ilahi. Cuba kita bayangkan. Beliau sering amalkan selawat Naria satu hari sebanyak 40 kali. Sekurang-kurangnya satu hari sebanyak 40 kali. Tidaklah dikatakan beliau mengamalkannya sejak dari dulu, tidak. Beliau mengamalkan selawat Naria dalam masa 2 atau 3 bulan. Lebih kurang macam itu. Diamalkannya selawat Naria. Jelas? Satu hari secara rutin diamalnya 40 kali. Dan kemudian ditakdirkan. Tiba-tiba beliau jatuh dan minor stroke di sebelah kiri badan, minor stroke. Jadi perkara itu buat beliau terlantar cuma dalam beberapa masa yang tak lama. Terlantar lebih kurang seminggu atau 2 minggu terlantar. Jadi dijaga oleh anaknya. Anaknya yang jaga. Dibawa ke hospital, dirawat sempurna. Dan beliau sebagaimana diberitahu oleh anaknya, tak pernah tinggalkan selawat. Tak pernah tinggalkan selawat Naria sebanyak 40 kali satu hari. Dan kadang-kadang menurut anaknya, semasa beliau tidur, dia akan terjaga sendiri. Ini pesakit akan terjaga. Bila terjaga, akan keluar lafaz Allah dari bibirnya. Dalam keadaan terkejut, dia akan mengatakan Allah sambil diurut dada. Keadaan itu akan buat sebenarnya anaknya, sebagai anak tentu rasa risau. Dan bila anaknya tanya, ayah kenapa? Kata ayahnya, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa.
Jadi keadaan itu berlangsung dan hingga satu hari sakit diziarahi oleh kawan-kawan. Yani lebih kurang dua hari sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Suatu diziarahi oleh kawan-kawannya, suatu berbual dengan kawan-kawan. Tiba-tiba beliau lambaikan tangan arah langit, dilambaikan tangan. Jadi kawan-kawannya yang datang tanya, apa yang dilambai? Dia kata dia nampak Kaabah. Dilambainya lagi. Kawannya tanya, dia lambai apa? Dan katanya, dia nampak Rasulullah. Rasulullah sedang melambainya. Dan dia balas lambainya. Cuba kita bayangkan betapa bahagianya apabila sebelum kita pergi, sebelum kita kembali kepada Ilahi, Rasulullah melambai. Alangkah nikmat. Dan dua hari selepas itu beliau hembuskan nafasnya dengan sangat tenang dan berseri wajahnya. Jadi ayat memang galakkan sebenarnya untuk siapa-siapa, apapun warna kita, apapun ilmu kita, sehebat manapun kita, ayat sangat galakkan amalah selawat nariyah ataupun selawat tajriyah. Amalah kalau diikutkan pada seseorang yang pergi tadi, yang maya ziarahi, diamalkannya sebanyak 40 kali sehari. Dan ayah pun tak mengatakan bahawa amalah, maka perlulah kalian mengamalkan sebanyak 40 kali sehari. Tidak. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Maksudnya bagi ayah, tidak ada paksaan di dalam mengamalkan sesuatu ilmu. Jelas kan? Wan jelas. Tidak ada paksaan di dalam mengamalkan sesuatu ilmu. Jadi ayah cakapkan untuk kebaikan. Apapun sebenarnya, sebagai manusia, ikhwan sebagai manusia, anak ayah yang lain, ikhwan, siapapun, anak HB yang lain, dan siapapun yang ayah sayang, yang ayah cintakan, amalkanlah selawat nariyah. Kerana ada makna-makna yang terbaik, ada makna-makna yang baik di dalam selawat nariyah. Yakni semoga rahmat Allah itu dilimpahkan kepada kamu sebanyak hembusan nafas kamu, sebanyak titisan hujan. Dan moga-moga segala ikatan, ini kesakitan, kesukaran, kesempitan, apapun di dalam hidup kita, terlerai berkat selawat nariyah. Apapun sebenarnya, semua selawat adalah baik. Cuma ayah bagi tahu, itu antara pengalaman ayah sendiri yang ayah dengar dari anak pada pengamal selawat nariyah. Untuk pengetahuan, selawat nariyah adalah antara
selawat yang memang ayah amalkan. Bahkan penghujung dan penutup tahun, pada awal tahun ini, ayah bacakan selawat itu untuk semua anak-anak ayah, untuk HB, PWHB. Ayah bacakan, ayah doakan, dan ayah ikuti dengan selawat nariah. Dengan ilahi anta maksud waridaka matlubi. Amalan. Jika Wan beramal dengan selawat nariah, kemudian Wan jadi hebat. Tak. Bukan Wan yang hebat, selawat itu yang hebat. Jelas. Bukan Wan yang hebat. Tidak ada yang lebih hebat sebenarnya. Tidak ada yang lebih hebat. Dan jika kita beramal, kemudian kita menjadi hebat, bukan amalan itu menjadikan kita hebat. Tetapi wirid dan selawat dan ayat-ayat yang kita baca itu yang hebat. Allah itu yang pemilik ayat itu yang hebat. Jelas. Apabila kita amalkan sesuatu yang memang hebat, tidak menjadikan kita hebat. Tidak menjadikan kita hebat. Jelas ke? Jangan pula bila Wan amal, Wan rasa Wan hebat. Bila ada rasa hebat, sebenarnya Wan tak hebat. Akuilah bahawa selawat itu yang hebat. Akuilah bahawa amalan-amalan itu bukan amalan itu yang hebat. Tetapi wirid-wirid, keyakinan. Faham? Kerana selawat, apapun ilmu, apapun ayat sebenarnya, tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Jadi jika kita amalkan selawat nariah, jika kita dalam kesusahan dan kesempitan, maka terbuka dan terlerai kesempitan itu. Tidak bermakna maka terlerai dan terbuka dengan sendiri tanpa usaha dan ikhtiar. Jelas. Tetapi apabila Wan berserah kepada Allah Ta'ala dan berserah kepada amalan awam, amalan yakni bertawakal kepada amalan itu, maka dengan amalan itu maka Allah akan tunjukkan dan permudahkan jalan. Allah akan permudahkan. Bukan kata sebenarnya untuk pengetahuan, tidak ayah katakan pada anak ayah ikhwan, pada semua yang lain, kalau nak wirid ni tadi, nak selawat mesti sembahyang. Jangan, kalau macam tu sebenarnya sembahyang kerana nak selawat. Sila tentukan perkara yang fardu tetap fardu. Jelas? Yang fardu tetap fardu. Yang perlu diamal, amal. Yang perlu diamal, amal. Yang sudah dikatakan fardu, maka fardu. Jangan jadikan sebab sebenarnya enggak, solat untuk selawat. Solat fardu, fardu. Jelas. Sesuatu yang bila berkait dengan Rasulullah SAW, baik selawatan atau apapun, tentu banyak hikmah dan rahsia. Jelas. Jangan jadi orang Islam yang sebenarnya sentiasa nak berbalas. Betul kan? Sentiasa nak berbalas, sentiasa nak akui kan tak? Kita lebih hebat dari orang lain. Jangan.
perlu jadi hebat. Tak perlu jadi hebat. Ayah tekankan, yang perlu jadi sehat. Jika ada sapu-sapu yang gali kubur, apapun, bukankah itu tak sehat? Betul? Bukankah perlu ditegur? Perlu dimarah? Betul? Perkara yang sepatutnya kita marah, kita mesti marah. Masakan sebenarnya kalau ada orang gali kubur, kita datang tak suka. Mestikah kita nak bersuka-suka, nak gembira bila kubur orang Islam digali? Betul kan? Ya ni, laksanakanlah hak di tempat yang berhak. Suarakanlah hak di tempat yang hak. Suarakanlah. Ini pada hakikatnya bagi ayah, ikhwan mungkin tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal, tapi Rasulullah kenal. Betul? Maka selawatlah atas Nabi, kerana Rasulullah kenal Allah itu. Manusia yang tak kenal. Tapi kita kenal Rasulullah. Betul? Kita kenal sejarahnya. Kita tahu kisahnya. Kita tahu sirahnya. Maka selawatlah atas Nabi. Kerana kenapa? Kenapa ayah bercakap tentang selawat? Contohnya, secara mudahnya, ayat katakan, ada ayat mengatakan bahwa Allah itu berselawat atas Nabi. Maka berselawatlah atas Nabi dan beranggapanlah, beretikatlah bahawa bukan wan yang selawat. Kerana Allah berselawat atas Nabi. Anggaplah bahawa jika bukan dengan izin Allah Ta'ala, bukan dengan kudrat Allah Ta'ala, maka wan juga tak mampu nak menggerakkan lidah. Tetapi selagi mampu, gerakkanlah dan anggaplah bahawa gerak itu dari Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Betul? Ayah tak bacakan selawat nariah sebenarnya sebab ayah yakin, ayah tahu sebenarnya ramai yang tahu selawat nariah. Dan kalau tak tahu, dalam Google, dalam YouTube banyak. Silalah cari. Tak perlu ayah bacakan. Carilah. Ada banyak. Kalau tak cukup, pergilah mana-mana kedai buku dan perpustakaan, MPH atau apapun sebenarnya. Sentiasa ada jual kitab-kitab. Kitab banyak, pembacanya tak banyak. Quran itu banyak ayatnya, betul? Tapi pembacanya tidak banyak. Allah itu turunkan berbagai bahasa. Cina, Melayu, India, Jawa, Boyan, Kadazan. Tapi kita cuma tahu berbahasa Melayu. Sedikit-sedikit bahasa Inggeris, betul? Bahasa Cina sikit-sikit. Berapa banyak bahasa yang kita tak tahu? Kerana kita kurang belajar. Macam tu banyak selawat atas Nabi. Macam tu banyak selawat atas Nabi yang kita tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itu pun sebab ada dalam solat. Kalau tak ada dalam solat, rasanya tak tahu pun selawat. Sedangkan selawat begitu banyak.
Allah berfirman, perbanyakkan salawat atas Nabi. Kerana Allah sendiri berselawat atas Nabi. Alangkah hebatnya selawat atas Nabi. Betul kan? Kita lebih banyak hafal lagu. Kita lebih banyak hafal, ya macam-macam lah. Selawat tak hafal. Quran lagi tak hafal. Betul? Moga-moga di akhir hidup kita, betapapun Wan Ikhwan, betapapun sangat terjal, sangat degil, sangat jahat, tetapi InsyaAllah Ta'ala, bila Wan penuh dengan selawat, di akhir hidup Wan, Wan akan dibimbing ke arah kebaikan dan dijadikan ahli surga. Betul? Moga-moga. Kadang-kadang kita banyak ibadat. Banyak ibadat. Siang ibadat, malam ibadat. Subuh, pagi, petang, siang, malam kita buat ibadat. Ibadat punya ibadat punya ibadat. Tetapi di akhir hidup Allah terbalikkan. Di akhir hidup Allah terbalikkan, dan kita melakukan amalan yang menyebabkan kita masuk ke jahanam. Di akhir hayat Allah terbalikkan. Jadi jika ikut rasa, ikut warak pada saat ni, siapapun ikuan, apapun ikuan, apapun warna, jika rasa warak pada saat, jangan megah, jangan bangga, jangan sombong, jangan takbur, takut-takut. Sebelum akhir hayat, kalau tadi Rasulullah yang lambai, takut-takut kita di akhir hayat Dajjal yang lambai. Jelas? Sebab ada hadis yang mengatakan, berapa jauh surga cuma sebulu roma, berapa jauh neraka cuma sebulu roma. Tapi bagi setengah yang memang celaka, betapa baik pun ibadatnya, di akhir hayatnya dia termasuk di dalam orang-orang yang celaka. Tapi bagi orang yang bertuah, betapapun amalannya yang kita pandang seolah-olah kufur, kafir, munafik dan zindik, rupa-rupanya di akhir hidupnya dia dituliskan sebagai ahli surga, dan dia melakukan perkara-perkara yang membawa dia ke surga. Jadi apalah kiranya kita jadikan selawat nariyah sebagai amalan pribadi antara kita dengan Rasulullah, antara kita dengan Nabi, antara kita dengan Rasulullah, dan antara kita dengan Allah Ta'ala, yang mana kita jadikan amalan dan selawat itu rahsia kita dengan Nabi, rahsia kita. Amalkan Wan, ikut amalkan dan rahsiakan dari pengetahuan orang lain. Jangan sekali-kali Wan beberkan, aku adalah pengamal selawat nariyah. Jadi orang tanya, hari-hari Wan sebut nariyah, 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 rupa-rupanya nama maut. Jangan.
Jadi apapun kita, siapapun kita, siapapun anda, apapun anda, dari manapun anda, siapapun kita, apapun kita, dari pusat manapun kita, ilmu apapun kita, cintakan Allah dan Muhammad. Kembalilah pada cinta yang sebenar-benar cinta. Siapapun kita, apapun kita, sehebat manapun kita, dengar, tak ada yang hebat sebenarnya. Ayah sudahi dengan cintalah siapapun yang kamu cintakan, rindulah siapapun yang kamu rindukan, setialah pada siapapun yang kamu setiakan, berteguh dan berpeganglah pada apa yang sudah kamu janjikan, sekalipun apa yang sudah kamu janjikan dilupakan oleh orang yang telah kamu janjikan. Tapi pastikan kamu tunaikan janji kamu. Akhir dari ayah, cintakan Allah dan Muhammad. Cubalah amalkan selawat naria. Moga-moga ada kebaikan dan keberkatannya, ada penyembuhan dalam apapun perkara dengan selawat naria. Ayah sudahi dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-aziz dan hamidin al-ukhawad badan faridu binil wadun robin al-awalij wadun nalubi robin wa husnul khawatim wa yutaskol kumam yuwajihil khalim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli mahlumillah. Ya Allah, ya Tuhanku, sampaikan ya Allah kebaikan selawat ini di dalam hati, di dalam diri, dan di dalam hidup untuk mereka yang kucinta dan kusayang, dan kepada seluruh anak-anak HSB, PWHSB, dan kepada seluruh mukmin dan mukminat sama ada yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sallallahu alaihi Muhammad bin Nabi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.